lagi sama kita di video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video biasanya. Karena kita itu mau unboxing. Oh, lah ngomongin unboxing, mana unboxingannya nih? Mau tahu? Mana? Lihat ya. Wah, wow, apaan nih? Keren banget. Jadi di blibli.com ini adalah semua barang lokal, barang milenial Indonesia. Oke. Jadi ini dikirimin barang-barang dari para finalis Blibli Big Start Indonesia season 4. Season 4. Oh, berarti yang baru kemarin ini nih. Wow. Gitu. Ini dia tahu. Langsung buka aja dong. Ya udah, kita tanpa basa-basi langsung buka. Iya. Ini semua produknya, huh? Orisinil. Orisinil dan bersertifikasi. Berarti asli ya. Iya, kalau bahasa Inggrisnya nih original and certified. From Blibli.com. Blibli.com. Yes. Ya udah, langsung kita buka aja ya. Ini loh. Menuju barang yang pertama. Cahaya Naturals aman di kulit dan memiliki harga yang terjangkau. Produk Cahaya Naturals juga sudah bersertifikat BPOM dan halal. Terbuat dari biji tamanu yang terdapat di Indonesia. Minyak tamanu dikenal dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel kulit baru atau rejuvenation. Voila. Jadi ini adalah skincare, oke? Tapi produk lokal. Produk lokal nih, dua-duanya nih. Masa satu doang? Gimana sih? Make sure. Kasih lihatnya dua-duanya. Keren banget lo. Nah kak, apa tuh? Ini Cahaya Naturals itu terinspirasi dari kekayaan Indonesia. Beuh, keren banget lo. Hey guys, jadinya aku baru dapat produk Cahaya Naturals, yaitu yang Orange Tamanu. Jadi yang ini adalah hand and body lotion. Oh. Yang ini adalah body wash. Wow. Kalau orang ngerti, ini lotion. Iya. Sabun. Nah, kegunaannya nih banyak banget kak. Apa tuh lo? Yang ini bisa jadi lotion. Yang ini bisa jadi sabun. Keren-keren ya. Banyak banget manfaatnya. Cara penggunaannya gimana tuh? Oleskan di tangan dan tubuh setiap kali dibutuhkan. Olesin. Kerjaan aneh. Oke. Ya, oleskan ke tangan dan tubuh ketika dibutuhkan. Kalau nggak butuh, jangan. Oh iya betul. Ini bisa berguna buat satu hal lain lagi. Apa tuh? Next. Udah yuk, langsung kita cobain aja. Let's go dong. Oleh karena itu, minyak tamanu bermanfaat untuk menyamarkan roda bekas, luka jerawat, stretch mark, dan keriput. Beli ya. Nah lo, kan udah produk pertama, yang kedua apa? Santai. Mana? Apa nih lo? Ini adalah Mango Day Fruit Street Mangoes. Jadi ini adalah manisan yang diambil asli dari mangga langsung. Tanpa pengawet, tanpa manis-manisan, tanpa gula. Asli lo? Asli! Nah, jadinya ini tuh kayak ini loh, lembaran-lembaran mangga gitu. Serius? Kita tuh gak harus ngupas-ngupas lagi, bisa langsung dimakan stripnya. Praktis dong. Gitu. Let's go, kita coba. Coba ini yuk. Fruit Strip Mango dari Mango Day menjawab semua masalahmu. Kamu pengen makan buah tapi malas ngupasnya. Ribet. Butuh piring. Butuh pisau. Jangan khawatir karena Mango Day adalah mango fruit strip pertama di Indonesia. Mango Day bisa menjadi healthy snack yang sangat-sangat praktis. Gak perlu repot ngupas kulitnya. Kamu bisa langsung menelan lembaran mangga dari Mango Day. Penasaran? Penasaran? Beli makannya. Tubuh kamu itu butuh gizi yang dimiliki oleh buah. Mulai dari serat, vitamin, juga kandungan lainnya. Nah, jangan takut untuk beli Mango Day. Karena tidak mengandung pengawet. Apalagi gula tambahan. Nggak ada. Langsung aja. Saya jadi lapar. Udah, bayiin ayo lo. Langsung lo. Apa yang bagi piring? Ya biar bagi gua. Ini tuh praktis bro. Gak usah pakai piring, bisa langsung dimakan. Mau dong. Cobain bagi gua. Enak banget kok. Kayak rasa mangga gitu. Emang bang? Ini tuh kayak makan keripik,
bedanya menyehatkan. Bet. Karena ini emang asli tanpa pengawet loh. Kayak tadi lu bilang. Eh penonton. Yo. Ya ngomong. Ya bisa tuh. Next, kita langsung aja ke produk ketiga. Ya, kembali lagi dengan cerita adik yang tertindas. Nah, mana nih lo? Sekarang selanjutnya. Apa? Ngomong-ngomong, terima kasih ya Blibli. Blibli, the best, emang. Lo produk ketiga mana sih? Nih, ada dong. Teh Mori. Teh Mori. Mori Tea, teh celup daun kelor. Mengandung 100% daun kelor kering organik. Menggunakan kantong teh food grade tanpa pemutih, sehingga aman bagi tubuh. Dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas yang datang dari polusi udara, makanan berpengawet, junk food, dan bahkan sampah metabolisme tubuh itu sendiri. Konsumsi Mori Tea Bag setiap hari, Anda akan merasakan perubahan yang nyata pada kondisi kebugaran tubuh. Wow. Kayak kita ke Labuan Bajo ada Pulau Kelor. Oh, nah itu baik tumbuhan kelor di situ. Nah, enggak juga, maksudnya kayak di mana aja. Tapi, nah, ini daun kelor kak. Iya loh. Jadi ganti teh tapi telur kelor. Cara konsumsinya gampang banget bro. Apa tuh? Ya gimana tuh? Jangan Gue dulu yang ngomong. Iya. Jangan lupa ya bro. Apa tuh? Kalau ini semua produk ini itu dari Indonesia. Lokal lagi. Milenial lagi yang bikin. Cara bikinnya gampang banget. Ambil 1-2 sendok makan, lalu seduh dengan air panas. Bisa ditambahkan madu dan lemon sesuai selera. Sendoknya mana ngomong-ngomong? Nih. Ah, belikin. Nih. Ah, nggak usah belikin. Ayo coba kita. Nih udah ada air panas. Sabar. Ah, nanas. Oke. Okay. Masa sih? Panas beneran. Bagaimana gue tipu air dingin tadi? Oke. Okay. Satu. Kayak bayin deh. Satu sendok lagi. Oh, dua ya? Atau dua sendok, gue pengennya dua. Oke. Okay. Dua. Biar mantep banget nih. Aduk dong. Udah gitu, kita boleh pakai madu, bro. Oh. Siap? Siap. Madu. Berapa sendok madunya, lo? Gue sih satu sendok teh aja. Oh. Supaya nggak terlalu manis. Ini kan pengganti gula doang. Betul. Karena gue kalau I like my drink, like my life. Kenapa tuh? Pahit. Tolong, bu. Oke, okay, kita aduk lagi. Duh. Aduh. Tapi minumnya barengan. Sekarang gue kasih tau cara gue dulu. Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Nah, cara gue itu menyajikannya. Masukkan satu teh celup ke dalam cangkir. Baik. Plung. Oke, okay. Tuangkan air mendidih dan diamkan selama 2-3 bulan. Lama, bos. Nggak boleh, bercanda. 2-3 menit. Okay. Tambahkan gula, susu, atau lemon. Gue nggak tuh pakai apa? Pakai tangan dulu. Oke. Okay. Nih, gue aduk nih. Gue mah cepet. Oh, lebih. Tapi kan ada orang yang lebih suka pakai daun. Proses. Iya, ada yang lebih suka langsung di saset. Iya. Madu, 1 sendok. Ini lo. Bledar. Gue aduk deh. Nika, apa tuh? Kelor adalah makanan padat nutrisi dan bergizi tinggi. Mengandung 18 asam amino, 92 jenis nutrisi, dan kaya akan antioksidan yang dapat mencegah tumbuhnya sel kanker. Berarti ini mudah banget nih. Sehat banget. Iya. Nah, selanjutnya ada dari Bull Creative Art. Tapi nggak boleh lihat dulu. Mari sana. Enak banget kok. Emang nih, penyewain. Aku nggak sih. Apa nih? Dengan benci. Lah, kok kayak asli deh? Jadi ini tuh adalah... replika makanan dari Indonesia. Kerajinan resin unik dari Sumedang by Bull Creative Art. Orang-orang menyukai sesuatu yang unik, termasuk halnya bentuk imitasi yang serupa dengan aslinya. Better sense of humor to have this on your dining table from Bull Creative Art. Ini sumpah kayak asli, ini tahu
Sumedang. Iya, jadi buat kalian supaya lagi pada diet, beli ini, pengayau. Hilang. Bagus banget tapi. Terima kasih Bul Kreatif Art. Nah, untuk barang selanjutnya yang akan kita review. Nah, lo diam dulu sabar. Gua mau kasih lo satu lagu. Lo. Ada lo sungai. Apa lagi syuting? Entar nah. Sabar dulu, belibet nih. A few moments later. Nah, kebetulan barang selanjutnya itu yang mau gua review berkaitan dengan headset, Bro. Maksudnya apa? Nih, barang dari Robriz. Apaan tuh? Itu baru ngelilit headset supaya headset lu enggak kayak gitu lagi. Mau bisa? Iya. Coba. Sabar, ada fakta yang menarik. Apa? Gulungan headset dari Robriz. Mengolah sampah memang bukan perkara mudah. Apalagi kalau sampahnya udah numpuk. Nah, Robriz menyulapnya jadi barang baru dengan nilai jual tinggi. Sukses menerapkan reduce, reuse, and recycle. Sering gak sih sebel karena headset yang belibet? Gak masalah karena Robriz memiliki gulungan headset yang sangat-sangat eco-friendly. Dan nih lo! Nah, coba dah. Gini. Gimana tuh? Lo taro, habis itu dililit nih kayak gini nih, gampang banget. Udah dililit, lilit. Lepas. Udah. Keren banget, praktis deh. Udah kayak gini, tinggal ditaruh gini. Nah, ininya tuh tangannya di sini nih. Emang. Praktis banget dah. Barang selanjutnya apa lo? Patahkan gelas. You save my life. I know. Gak ada noda. Dan mana nih? Dari Robriz juga. Ah serius? Iya. Yang bikin ginian juga nih? Bikin tatakan juga. Biar meja lu gak kotor. Tuh kan? I need this. Lindungi mejamu dengan tatakan gelas. Kadang gelas itu bisa bikin baret atau basah atau noda. Makanya Robriz memiliki tatakan gelas. Eits, jangan salah. Bahan-bahan tatakan gelas ini juga dari hasil daur ulang. Be a better me by using an eco-friendly products. 100% recycled coaster from Robriz. Makanya pakai tatakan dong, Bro. Terima kasih, Robriz. Oke, jadi segitu aja barang-barang yang hari ini kita unboxing dari blibli.com. Terima kasih lo udah mengirimkan barang. Kalian kalau pengen beli juga, langsung aja cek blibli.com atau lebih mudahnya cek di description box di bawah. Itu ada link langsungnya. Keren banget, udah praktis, nyaman, pengiriman cepat, aman, terjamin, terjangkau. Terima kasih blibli.com. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Sebentar kita unboxing lagi dari blibli.com lagi mungkin. Iya. Oke, terima kasih blibli.com. Bye. Bye.